Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar pelajaran keempat, unit empat, pergaulan bersama rakan. Adab-adab ketika bersama rakan. Pertama, menziarahi rakan ketika sakit. Kedua, memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Ketiga, bertanya khabar diri rakan dan keluarganya. Keempat, mengucap tahniah atas kejayaannya. Kelima, memberi salam ketika berpisah. Fadilat atau kelebihan beradab dengan rakan. Pertama, mengeratkan silaturahim. Kedua, melahirkan rasa kasih sayang. Ketiga, dihormati rakan. Keempat, mendapat rakan yang ramai. Kelima, mudah mendapat pertolongan. Keenam, mendapat doa rakan. Akibat tidak beradab dengan rakan. Pertama, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, dibenci oleh rakan. Ketiga, hidup tidak tenteram. Keempat, putus silaturahim. Kelima, dibenci oleh keluarga dan masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan tolong menolonglah dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Surah Al-Maidah ayat 2. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum, terima kasih.